atau kita saklarkan saklarnya. Api lampu tidak nyala, apakah dari kabel-kabelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tebing. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial atau cara menganalisa kerusakan lampu depan motor Vario All ya, Tekno. Jadi lampu depannya dia tidak nyala. Penyebabnya dari mana? Oke, kita akan eksekusi ya. Seperti biasanya sebelum video selanjutnya, saya ingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe channel Tebing, agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema cara menganalisa lampu depan motor Vario ya. Vario Tekno tahun 2014. Jadi kendala motor ini, lampu depannya tidak nyala ya, disebabkan dari mana-mananya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Tapi kita cek dulu aja, kita hidupkan, kita kontakkan di sini. Oke, nyala, kita starter. Oke, nyala ya. Tapi di sini lampu depannya dia tidak nyala ya. Perhatikan, lampu senja dia nyala, tapi lampu utamanya dia tidak nyala. Ini kita cek seperti ini. Kita kontakkan atau kita saklarkan saklarnya. Oke ya, api lampu tidak nyala, apakah dari kabel-kabelnya atau dari sikringnya? Oke, kita akan coba cek ya. Oke, perhatikan lagi di sini saklarnya yang dekat masih tidak nyala, untuk yang jauhnya tidak nyala juga ya. Oke, kita akan lepaskan dulu bagian depannya atau dasi depannya. Kita akan cek sikringnya ya, apakah putus ataupun dari kabel-kabelnya. Oke, kita akan lepaskan baut-bautnya. Di sini kalau untuk lepas dasi depan, di sini ada bautnya ya, sebelah kiri. Sama untuk yang sebelah kanan juga seperti itu. Oke, kita lepaskan dulu. Oke bro, ntar bro ya. Oke. Sini kita lepaskan bautnya menggunakan obeng kembang ya. Kita akan cek sikringnya, apa dari sikringnya yang putus. Karena memang kalau untuk generasi Honda, terutama injeksi, untuk semua perangkat speedometer, lampu depan dia ada sikringnya ya. Jadi kita akan cek sikringnya, apa dari sikringnya. Kita lepaskan dulu baut-bautnya. Oke, lalu sini kita tinggal tarik aja ya. Sini, tarik aja. Ini, oke. Nah, di sini kita akan cek sikringnya ya, gunakan test pen, kita hidupkan lagi motornya. Nah, sikringnya ada di sini nih, bro. Kalau untuk motor generasi Vario Tekno atau All, ya sikringnya di sini ya. Kita akan cek sikringnya untuk bagian lampunya. Kita cek dulu test pen-nya apakah nyala. Oke, nyala ya test pen-nya ya. Kita cek sikringnya. Nah, di sini sikringnya untuk lampu utama, kita matiin dulu deh motornya. Kalau untuk lampu utama di sini dari baris kedua ya. Kalau untuk yang ini yang pertama yaitu
speedometer. Dan untuk lampu depan dia ada di sikring yang nomor 2. Oke, kita coba sikringnya ya. Apakah nyala? Sebelahnya. Oke, nyala ya. Perhatikan sini sikringnya, dia nyala. Oke. Oke, kita sekarang akan coba kalau untuk sikringnya dia normal, bro. Tidak ada yang putus ya, tapi lampu depan tidak nyala. Kita akan coba cek dari area sininya, yaitu yang menuju tombol jauh dekatnya ya, atau tombol lampunya. Kita coba aja dari sini. Kita kontakkan dulu. Nah, di sini kalau untuk lampu depan, kabelnya warna coklat ya. Warna coklat ini. Kita tes apakah dia ada. Kalau jalur yang ke sini ada, berarti kerusakannya kemungkinan dari saklarnya ya. Kalau ini kabel ini tidak ada, bisa dari jalur kabelnya yang terputus ataupun korosi, sehingga dia putus ya. Oke, kita akan coba mengecek jalur kabel yang warna coklat ini. Yang dari sikring depan ya, untuk lampu utama. Oke, kita cabut dulu. Oke, kelihatan di sini ya, bro ya, korosi ya, gosong. Nah, kita cek. Nah, di sini untuk kabel warna coklatnya, yaitu lampu utama, dia ada ya. Perhatikan, kita cek coba langsungan dulu. Nah, kita coba dulu cek menggunakan kabel ya. Kita cek. Oke, perhatikan bro di depan lampunya. Oke ya. Setelah kita langsungkan, ada ya. Berarti kendalanya motor ini dari saklarnya. Kalau untuk bagian sikringnya ataupun kabel-kabelnya dia bagus ya. Oke, kita akan coba mengganti tombolnya ya. Oke, atau saklarnya. Kurang kiwat lah. Oke ya, kita ganti dulu ini saklarnya. Oke ya, perhatikan lampu depan. Oke, nyala ya. Kita pasang aja langsung. Ya, bro ya, berarti kendala motor ini lampu utamanya tidak nyala diakibatkan dari saklarnya yang bermasalah. Setelah kita cek atau kita analisa lebih dalam untuk bagian sikring-sikringnya, dia tidak putus ya. Berarti kerusakannya ada di saklar lampu depannya atau bagian yang sebelah kiri ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dimanapun berada. Cara pengecekan lampu depan di Vario Techno tahun 2014 tidak berfungsi ya. Penyebabnya yaitu dari tombol depannya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna. Yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan share video saya. Jangan lupa tombol loncengnya dipijit ya. Agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di seputar dunia otomotif. Khususnya sepeda motor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.